Untuk mengupgrade Rich Angel kalian menjadi versi 3, ada beberapa hal yang harus kalian penuhi. Yang pertama, pastikan Rich Angel kalian sudah versi 2. Untuk mengeceknya, kalian bisa ke Alchemist yang ada di Green Zone, dan kalau dia bilang thanks for the money, atau terima kasih atas uangnya, itu artinya Rich Angel kalian udah versi 2 cuy. Untuk syarat kedua, minimal level kalian 1000, di bawah 1000 grinding dulu, oke? Syarat ketiga, siapin uang 2 juta belly. Syarat keempat, udah pernah ngalahin Donson. Kalau belum pernah, siapin buah dengan harga minimal 1 juta belly, atau minimal buah Quake. Terus kasih ke Trevor yang ada di mansion, lalu masuk ke pintu rahasianya dan kalahin si Donson. Setelah keempat syarat itu tadi udah kalian penuhin dan siapin, kita bisa lanjut ke stepnya. Pertama, kalian masuk ke ruangan rahasia di bawah padang bunga. Untuk lokasinya ikutin aja di video ya. Setelah kalian masuk, kalian berinteraksi aja dengan Arowi, dan kalian akan mendapatkan tugas, yaitu kalian harus mengalahkan satu ras yang sama dengan kalian, yaitu ras Sky atau Angel, sama aja cuy. Di bagian ini cukup susah sih, kecuali kalian hoki di satu server kalian ada orang yang mempunyai ras Angel, jadi kalian bisa langsung aja sikat tuh. Setelah kalian berhasil mengalahkan satu orang yang mempunyai ras sama dengan kalian, yaitu ras Angel, kalian bisa balik ke Arowi, terus ngobrol aja dengan dia. And boom, congrats, ras Angel kalian sudah versi 3. Oh ya, kalau kalian kesusahan nyari orang yang punya ras Angel, kalian bisa join Discord aja di deskripsi, terus bilang ya, karena gue punya akun ras Angel yang siap bantu kalian, kalau kalian mau upgrade versi 3 ras Angel kalian, oke? Oh ya, satu lagi, kalau kalian gonta-ganti server, jangan lupa buat ambil questnya dulu. Ntar kalian udah susah payah nyari ras Angel, giliran udah berhasil, kalian lupa yang ambil questnya. Segitu aja dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng. And see you in the next video.